Oke guys, gue mau nge-review. Ini adalah masakan gue sendiri malam ini. Ada, ini gue kasih nama nasi goreng sambal matah tercinta. Ini kita bisa lihat ya. Ini nasi gorengnya langsung dicampur sama sambal matah. Terus ada telurnya juga, telur oreknya. Terus ada tahunya juga nih, ada tahunya. Sama kerupuk dong, kerupuk emping. Langsung kita mau cobain ya. Gue mau nyobain tahunya sama apa namanya, nasi goreng sambal matahnya. Enak banget. Terus juga lupa, ada nuggetnya juga. Sampai ketinggalan, padahal ada banyak nuggetnya. Ini, maafkan diriku ini, ya ampun. Enak banget. Enak banget sambal matahnya. Cuma tadi gue lupa ngerekam cara pembuatannya. Nanti next, kalau misalnya malam-malam gue lapar lagi, gue buat. Ntar gue kasih tahu caranya ya. Ini benar-benar sambal matah yang gue buat sendiri. Kuas tau ya bumbunya. Ada cabai. Terus juga ada daun bawang. Gak kelihatan ya. Terus tadi gue campurin ada tomatnya juga. Habis itu bawang putih, bawang merah. Secukupnya selera kalian. Tapi tadi gue lebih banyak bawang putih karena gue lebih suka bawang putih. Karena bawang putih kalau diiris juga nggak membuat gue berderama gitu daripada bawang merah ya. Terus tambahin garam, tambahin gula, habis itu di ongseng di minyak panas. Habis itu gue campurin tahunya biar tahunya tuh ngeresep sama sambal matahnya. Kalau telurnya gue bikin terakhiran karena nanti kalau digabungin telurnya tuh dia lebih menyerap rasa dari sambal matahnya tuh, jadi masuk ke telurnya gitu. Habis itu jadi oseng gabung sama tahunya, baru masukin nasi secukupnya, seporsi kalian lah pokoknya. Jadinya begini tuh. Enak banget ya. Dan ini bukan pertama kalinya gue buat nasi goreng sambal matah tercinta. Ini adalah kesekian kalinya. Tapi kadang kan gue bumbunya menyesuaikan sih sama isi kulkas. Gue masak apa aja deh yang ada. Terus dimakan deh. Selamat mencoba ya guys. Dan gue saranin, kalau kalian mau bikin ini di malam hari, di atas jam 12. Karena biasanya gue bikin kayak gini nih, di atas jam 12 guys. Kalau gak percaya. Tuh. Look at. Itu bekas masaknya. Belum diberesin. Enak banget guys nih. Guys, I'm got a feeling bad. I can't comfortable in this area. I don't know why, but I feel something. So now I want to move. Kabin aja guys. Tapi ngambil minum dulu guys. Nanti aus guys. Kita pindah guys. I don't know why but duh sampai kepletot-pletot deh. Sini aja deh guys. Guys lagi lah gue. Bentar ya guys, gue hidupin lampu sebelah sana. Oke udah guys, sekarang gue mau lanjutin makan ya guys. Ganggu aja, gue malah lagi enak makan. Karena gue mendengar something yang mau ikutan makan juga. Ntar enak guys. Di sini cahayanya lebih mantap guys.
Au. Soalnya aku tuh makan bener-bener jam au. Jam 12.35 sekarang. Berisik guys. Guys, kalian kalau makan tipe yang mulutnya tertutup atau mulutnya terbuka? Kalau gua, yang mulutnya tertutup. Karena gua enggak suka gitu aja sih kalau terbuka, terus apalagi ngeliat orang yang makannya terbuka. Bikin gua tuh ngeliat sama ngiler gitu. Kan ada yang makan sambil itu gue gak suka banget. Guys, gue mendengar sesuatu guys. Biasanya itu gak kayak gini guys. Tapi kemarin gue makan jam 1 sih. Banget guys. Habis guys, bersih. Enak banget. Kalian harus cobain. Oke guys. Sekian dulu video makan gua malam hari, tengah malam. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kasih tahu kalian mau bikin mau gue bikin video apa di komen ya. Terus sekarang gue mau narok ini juga. Terus go to sleep now. Okay. Gue mau tidur sekarang. See you dan thank you.